maka berbicara tentang pluralisme, kebinekaan, Cirebon dari dulu sudah melakukan itu. Peristiwa budaya, di mana kami menyebutnya dengan konser kebinekaan Suluh Nusantara. Suluh adalah penerang kecil bagi perdamaian, bagi kedamaian umat di dunia. Kami kemas dalam bentuk kolase-kolase, itu penggalan-penggalan dari peristiwa kebinekaan yang ada di Indonesia. Berapa banyak pemainnya? Pelajar, kita berkolaborasi pelajar Santa Maria, Kota Cirebon, sejumlah 1.300 dengan seniman dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi total yang terlibat dalam konser kebinekaan kali ini adalah 1.865. Apa tujuannya sendiri, apa ini tujuannya sendiri dalam konsernya? Kita ingin mewartakan kepada semua orang bahwa Indonesia, Cirebon dalam kondisi aman, damai, rukun. Kita saling berbagi kasih, berbagi sayang, berbagi kehidupan satu sama lain. Kalau makna 1865 itu apa? 1865 dimaknai bagi kami adalah berdirinya pelabuhan Muara Jati Cirebon. Kami pilih Muara Jati Cirebon karena di pelabuhan Muara Jati Cirebon tempat bertemunya budaya air dengan tanah. Air bersilaturahmi menyalami tanah lalu kembali lagi ke tempatnya. Mereka saling hidup berdampingan tapi tidak saling mengganggu. Di pelabuhan Muara Jati Cirebonlah dulu bangsa-bangsa di dunia hadir
menginjakkan kaki pertamanya di Cirebon. Ada bangsa Cina, India, Arab, bangsa Eropa juga pernah disinggah dan hadir di Cirebon. Maka berbicara tentang pluralisme, kebinekaan, Cirebon dari dulu sudah melakukan itu.